Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengungkapkan hingga kini belum ada pembahasan terkait Kabinet Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming-Raka ke depan. Menurut Dasko, fokus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo-Subianto kini tertuju pada perumusan program makan siang gratis dan susu gratis. Mengingat program makan siang dan susu gratis ini adalah janji kampanye yang selalu digaungkan Prabowo-Gibran selama ini. Selain mengkaji program makan siang gratis, Prabowo juga tengah merumuskan program-program unggulan lainnya. Ya saya nggak tahu, karena belum pernah ada pembicaraan soal kabinet. Pak Prabowo lagi konsentrasi pada saat ini merumuskan, mengkaji soal makan siang gratis, dan beberapa program unggulan pada saat kampanye, kata Dasko. Lebih lanjut, Dasko menyebut, hingga kini masih belum ada pembahasan mengenai cara pengisian kabinet, sosok siapa saja yang mengisi, hingga jumlah menteri di kabinet. Sementara itu, terkait makan siang gratis pihaknya masih menyusun terkait pola dan pemanfaatan anggarannya. Dasko menyebut masih diperlukan simulasi-simulasi dan studi banding ke beberapa negara yang sudah sukses melaksanakan program makan siang gratis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.